channel mainan anak Indonesia ya. Wow. Sebelum aku mau. Sebelum aku mulai video aku kali ini, jangan lupa kalian subscribe dan like video aku ya. Nah, ini dia ya mainannya, namanya Treasure Hunt. Nah, Treasure Hunt ini ternyata kayak bajak laut perjuangannya untuk mencari harta karun. Ini ada satu bajak laut, ada dua anak, ini harta karunnya. Ini dimaininnya kayak Nintendo gitu. Mainannya juga dari Kidifan ya. Nah, di sini di belakangnya ada cara mainnya nih. Ini ada gembok, satu power glass, satu steel ball, satu support ball, 4 power glass yang ini ya. Yang ini. Jadi pasir. Metro ballnya kayak kita masukin ke sini, jadi bakal jalan, ada talinya juga. Susah juga ya maininnya. Ini majunya ada, tapi cara beloknya gimana ya? Aku penasaran deh. Nah, di sini ada tulisan juga, katanya for difficulty challenge of navigation route. For difficulty, mungkin difficulty-nya easy, normal, hard, sama insane kah? Di sini juga ada katanya 3 minute challenge, berarti harus selesaiin ini dalam 3 menit. Tapi aku baru main, gimana cara mau 3 menit, bos? Ini tulisannya bagus banget sih, keren. Nah, langsung aja kita buka yuk. Buka. Wow. Nah, ini dia gameboardnya nenek. Ini ada talinya. Ini apa nih? Power glass sama support ball sama satu steel ball. Oh. Support. Wow. Nah, ini dia ya semuanya. Ini ada gameboardnya, 4 support ball, satu power glass sama satu steel ball, bola besi. Ini gameboardnya mirip banget sama kayak di gambarnya, kayak Nintendo bentuknya nih. Nintendo. Nah, ini support pole-nya bisa dipasang kayak gini nih. Nah, ini support pole-nya kalian taruh di bawah sini. Ini ada bolongan. Kak, ini cara mainnya gimana, Kak? Nah, gini, Wan. Kan ada tali. Iya. Kita juga dapat apa nih namanya? Kapal. Kapal. Nih, kamu. Ini bisa dimasukin ya, Kak? Iya, Tah. Nanti kita bawa bolanya. Nanti dari satu titik-titik biar nanti masuk ke lubang terakhir nih, final kita. Ini nih garis finishnya nih. Nah, caranya kamu bisa puter-puterin. Tuh, jadi kalau misalkan kamu puter ke bawah, dia bakal talinya bakal narik. Jalan deh. Oh. Nah, kalau misalkan kamu jatuhin ke apa, lubang-lubang ini nih, kamu taruh dia ada di loose. Kita lihat. Tuh. Jadi challenge nih, 3 menit. Berani? Tapi satu difficulty ya, kalian bisa lihat kan gameboard yang aku lagi mainin ini. Nah, aku coba mau usahain tanpa gagal. Oke, kita mulai ya, pasti ya 3 menit. Oke. Ayo, Wan, masih ada waktunya, Wan. Cepat, Wan. Masih ada 3 menit, Wan. Balikin. Di sini. Oh, bisa. Ya, habis.
Oke, berarti babak kedua nih. Capek. Tadi butuh ke sabar. Nah, gimana menurut kalian nih mainannya? Seru kan? Kunci untuk memenangkan mainan ini adalah kesabaran. Dari tadi aku serius banget, nggak berhasil-berhasil. Sampai sekarang udah berhasil, udah jam 4 lagi. Nah, aku punya TikTok baru nih. Jangan lupa kalian follow ya TikTok aku, namanya ini ya. Nah, sekian dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, share ke teman-teman kalian dan komen. Dah.